Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi bersama channel Keluarga Thohir, channel yang berisi tentang hobi keluarga kita seperti camping, road trip, makan-makan, dan hal random lainnya. Nah, perjalanan kali ini kita akan menyeberangi Pulau Sumatera, tepatnya ke Padang, Sumatera Barat. Oke deh, ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Kita mau kemana, Bang? Pengen ke pulau. Pulau ke kapan? Iya, nyebrang pulau. Ke Padang kita. Iya. Dapur. Ngomong dong, teman-teman. Jempol. Teman-teman, aku lagi main apa ini sama adek aku? Main gendang. Drum. Drum. Apa kan ini mirip gendang, Pak? Udah siap. Kayak dulu ya, Bang. Ya, teman-teman. Bawa balon. Mari kita jalan. Kita berangkat hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Jam tepatnya jam 9 pagi. Sebelum ke Merak, kita harus jemput nenek dulu di Ciputat. Terus lanjut jemput Uyut di Pondok Bambu. Untuk tiket reguler itu Rp457.000 dan untuk tiket yang ekspres itu Rp647.700. Kalian bisa beli di aplikasi Verizi dan pembayarannya itu bisa melalui Indomaret, Alfamaret, atau bisa juga pakai internet banking. Selain beli di aplikasi Verizi, kalian juga bisa beli di agen-agen yang ada di sepanjang jalan sebelum ke Pelabuhan Merak. Untuk selisih harganya itu sekitar 20 sampai 30 ribu rupiah. Ya, kenapa harus beli online kayak gitu? Ya, kita masuk di kita nih. Kalau dulu kan ini macet yang itu nih. Masih panas. Belum kayaknya nungguin. Belum. Nunggu di depan mata. Ya, ini tiket. Oh, iya, nungguin. Nungguin di depan mata. Itu rumah nggak kayak begini banget. Itu udah berangkat, Pak. Banget ya. Itu udah berangkat ya, Pak. Ini baru berangkat, Ma. Baru berangkat. Ya, kita nungguin lama. Enggak, bentar lagi.
nunggu ke Pak. Ya Allah, enak banget sekarang udah ini. Ya pakai jam. Abang bangun. Ayo gua pakai jam-jam banget. Nih, woi, kita udah sampai. Udah sampai. Ketinggalan ya. Ini dia udah mau berangkat. Ini kayaknya baru datang ya. Ini kita datang. Oh, kita naik yang ini. Oke. Kita naik yang ini. Kira-kira kapal lagi. Berarti goncangannya lebih. Kapal lebih Yahut gitu ya. Lebih kecil yang sebut gede-gede. Oh, si itu tuh ya. Yang itu bukan sih. Setelah kita parkir mobil dalam kapal, kita langsung gelar tikar untuk makan karena memang belum pada makan siang. Nah, view-nya kayak gini nih makannya, masya Allah, sedap banget kan dengan view sunset di tengah laut, di pinggir laut. Ini kali pertama Sanum naik kapal, kali kedua untuk abangnya karena waktu itu masih kecil banget si abang. Terus anak-anak seneng juga lari-larian karena memang kebetulan kapalnya lagi sepi. Kita ke sininya tuh berangkatnya hari Ibu, biasa. Makan apa? Makan rendang. Nih, ada cumi. Hah? Rendang. Nah. Ini apa namanya? Oh, teri-teri. Yang lebih enak kalau orang pada masak. Makannya di dek kapal. Nenek. Nenek Bu Nenek. Nenek. Bu. Nenek. Nenek. Nenek, senyum, Nek. Mau ke mana, Nek? Uyut, uyut. Uyut, uyut. Oh ya, ini uyut, ini Nenek. Abang, Ade. Itu kapalnya. Itu.
keluar mobil. Senang. Anak pertama kali ya naik kapal ya? Iya, waktu abang masih kecil. Abang, kalau abang udah dua kali. Pertama yang abang masih kecil, kedua yang sekarang udah gede. Iya. Iya. Anak baru pertama kali. Doa dulu semoga. Ya Allah. Semoga. Semoga selamat sampai tujuan. Iya, abang senang. Semuanya senang. Abang kesini sama siapa? Naik kapalnya. Sama siapa anak kapalnya? Sama ibu sama bapak. Sama ibu sama bapak terus? Sama Anu. Sama Anu terus? Sama kakek. Sama kakek terus? Sama nenek. Sama nenek. Sama Uyu juga. Akhirnya kita sampai di Palembang jam 6 lebih 50 menit di hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Oke, saksikan kelanjutan dari road trip kita di episode berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.